Kayaknya ada yang kamu pikirin ya. Iya, namanya juga hidup, pasti ada yang dipikirin lah. Kita mati aja, ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Sabrina, kau adalah cinta dalam hidupku, dan takkan pernah ada yang lain di hatiku selain dirimu. Kenapa Sabrina jadi berubah? Apa karena dia takut? Saat menikah denganku, akan tinggal di kontrakan. Hidup di kontrakan kok jadi cita-cita? Malu sama Dasi. Ayu harus jadi orang kaya. Harus. Ruan, kita makan. Ayo, siap. Eh, Mono, ane minta gado-gadonya 2 dibungkus. Ye. Iya, Bang. Nah, cakep. Semangat ente, semangat ya. Bagus. Iya. Waduh, ente pasti banget ngulek ya. Belajar ngulek di mana ente? Di Kairo. Ini Bang. Iya. Makasih ya Mono ye. Uangnya mana Bang? Uang? Aduh, ente bagaimana sih? Ente nggak denger ya? Ane barusan ngomong apa? Ane minta gado-gadonya 2 dibungkus, bukannya beli, tapi minta Mono. Tuh Bang. Oh, Gentong Keramat aja bilang betul. Bagaimana sih ente? Saya rugi dong Bang. Ya, itu terserah ente, itu derita ente. Makanya Mono, kalau punya kuping itu dipakai buat denger. Ente buat denger pakai gigi sih. Ya udah nggak apa-apa Bang. Ah gitu dong. Terima kasih ya Mono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente makan dulu nih. Wow, jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak marah sama Bang Jahal kan, Bram? Enggak kok. Kamu gaduh-gaduh. Ah, gak usah, gak apa-apa, aku udah makan kok. Tukang gado-gado sama orang yang udah kerja. Uangnya banyakan yang orang udah kerja. Kamu udah kerja, Yus? Iya, Bi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya. Ayub emang udah kerja. Tapi dia belum menemukan Tuhan. Enak banget sih sirup dari Paris nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mo. Nih,
Cuciannya udah beres. Udah, Pok. Nih. Upah lu minggu ini. Maaf, Pok. Uangnya kurang 20.000. Udah berani protes lu. Kurang 20.000 aja ribut lu. Giran lebih aja gak lu balikin duitnya. Pok, kalau bukan hak ayah mah, ayah kagak mau. Oh, jadi lu gak terima? Lu gak terima? Ya udah, lu gak usah cuci lagi di tempat gue. Makasih, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Protes mulu kerjaannya. Wakmer it. Waktunya pamer duit. Saatnya memamerkan harta kekayaan aneh di depan orang-orang yang pada mau nabung di bank. Supaya mereka tahu bahwa Abu Jahal adalah orang yang paling kaya di kampung ini, di wilayah ini, di negara ini, di dunia ini. Hehehehe. Ini di sasaran nubung gue. Bang. Mau kemana, Bang? Mau berenang. Aduh, ente pakai nanya lagi. Ente gak lihat ya? Itu, Bang, ini pulus. Ane mau transfer pulus di bank. Hei, ngomong lu. Aduh, diam, ente. Diam, lepasin gak? Lepasin gak? Jangan gila, ente. Ada penyakit malingnya. Apa, ngomong lu. Harta karun Ane ditendang. Aduh, pulus. Duit Ane balikin. Balikin, Allahu Akbar. Bang, Abang kenapa? Aduh, pulus aneh, Leha. Pulus, pulus. Aduh. Kenapa pulus Abang? Bukannya tadi udah dibawa ke bank. Lihatnya sih gitu. Tapi gak jadi. Gak jadi, Bang. Berarti Abang gak jadi ke bank. Gak jadi juga niat pergi hajinya. Aduh. Kagak jadi juga dapat titel H di depan nama Abang. Aduh, ya Allah. Pertanyaan ente banyak banget sih, borongan. Kayak belikan asin ente, atuh-atuh dong nanyanya. Ya abisnya Abang datang-datang mewek kayak gitu sih, ayah kan jadi bingung, Bang. Aduh, Leha, duit aneh diambil orang. Hah? Subhanallah, Bang. Tumben-tumbenan Abang bayar sama orang. Biasanya jangankan duit skoper ya, Bang. Duit 1.000 juga Abang gak pernah ngasih. Aduh, Leha, aneh bukannya ngasih pulus. Duit aneh itu skoper, dijabret, dicopet, diambil secara paksa. Terus ini nih, harta karun aneh ditendang. Aduh, mules banget, mules rasanya, Leha. Kok bisa sih, Bang? Gimana ceritanya? Ente bener-bener ya, laki lagi kesusahan, lagi sedih, disuruh cerita. Emangnya ini pridongeng? Kan aneh gak ada sayapnya. Okay. Oh iya lagi. Udah ya, aneh mau ke dalam dulu, aneh mau mandi, mau nyegerin otak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagian sih, niatnya aja udah gak bener. Pergi haji masa cuma dapet titel doang. Kue-kue. Popo. Sini. Apaan tuh? Kue, Pok. Mau beli? Kue pasar kayak gini. Enggak ah. Sakit-sakit perut. Pok. Saya tentukan dari Allah. Lagian kalau empo beli kue saya, hitung-hitung penglaris buat saya, Pok. Oh, jadi belum laku kue lo? Iya, yeah, belum. Ya iyalah. Orang kue lo gak enak kayak gini, makanya gak laku. Kalau kagak enak, kenapa empo makan? Dah elah, orang gue cuma jajalin kue lo. Kalau enak, gue bayar. Kagak enak, gue balikin kue lo. Ya amat lo. Bagaimana mau dibalikin, Pok? Nah, kuenya aja udah habis sama empo. Dah elah, bawel banget. Gue bayar kue lo. Repot banget. Bagi kita dunia sementara,
akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibalami. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Aisyah jande susah si tukang cuci yang punya cita-cita pergi haji. Mimpi kali, keluar ente. Eh bang, gimana-mana mah kita kalau nanamu assalamualaikum. Bukan dedoakan begitu kayak nonton bola. Enggak tuh lihat, puasa lagi sakit gitu. Ngomong ente. Justru bagus. Kalau orang susah, biasanya pas lagi sakit, ingat sama Allah. Begitu udah sembuh, lupa deh. Bang, ini kita mau sedekah apa mau hina? Aduh, keceplosan bang. Promes lagi. Plus. Dua-duanya dong. Menghina dulu, baru ngasih sedekah. Biar pol pas. Aisyah, nih. Ente terima duit dari aneh, 10.000 rupiah. Terus apa aneh bang? Itu uang buat buang sial. Sedekah kali mah bang, mana ada duit bakal buang sial. Yeh, ah ngemeng mulu. Aisyah, aneh sadar, selama ini aneh pelit sama warga, makanya aneh hilang uang sekoper. Supaya uang aneh gak hilang lagi, makanya ente aneh kasih duit 10.000. Hitung-hitung buat sedekah gitu. Pelit sih ngaku. Ngomong lagi, huh? Ngomong lagi ente, pala ente aneh susurkin ke aspal. Pahamin aja dah po. Tuh cukup tuh buat setahun tuh 10.000 tuh. Duh, setahun. Lah duit segitu makan apaan, Bang Jahal? Gulai cicak sama perkedel semut. Bang Jahal, jantung si kumbang jagat yang kalau ngomong agak pernah salah. Mendingan kebaikan abang, abang catat supaya abang kagak lupa. Masya Allah, ente bener tuh. Bener, ente! Kita sebagai manusia, sebelum tidur itu kita harus berpikir, apakah hari ini kita berbuat jahat ataukah kita berbuat baik? Nah itu dicatat tuh, biar gak salah. Aneh setuju sama ente. Pokoknya sekarang kita beli buku untuk mencatat semua amal kebaikan aneh. Setuju gak? Iya. Ente temenin aneh beli buku, ya? Iya. Yaudah, kalau gitu. Aisyah, aneh permisi dulu ya. Pergunakan uang ini sebaik mungkin. Assalamualaikum. Wah! Cukup sudah sayang, hentikan bicara. Tatap mataku, baca hatiku. Akan terjawab ketakutanmu. Percayalah kau tak sendiri. Jika kau ragu, tinggalkanlah aku. Pergilah, aku bisa mengerti. Tapi jangan paksa arahnya cinta. Karena keadaan dan perbedaan. Jalan masih panjang, jangan ucap janji. Nikmatilah kasihmu. Jangan ucap janji. Jalan masih.
aku tak tahu. Ngapain lo, Bram? Aku ketemu Sabrina. Kamu sendiri? Pertanyaan bodoh. Aku mau ketemu Sabrina. Ternyata di sini kita dengan tujuan yang sama dan mencari orang yang sama. Bram, kita harus segera selesaikan masalah hati ini. Setuju, yuk. Sabrina harus segera memilih satu di antara kita. Ketika Sabrina memilih salah satu di antara kita, persahabatan kita gak boleh hancur. Lo tetap saudara gue. Assalamualaikum. Sabrina. Kita di sini karena kamu. Untuk kamu. Kamu harus menentukan salah satu di antara kita. Pilih aku atau aku. Bi. Jauh sebelum ada orang ketiga, kita selalu bersama. Terkadang, yang lama itu membosankan. Justru yang baru, lebih mengasihkan. Kalian ngapain di sini? Astagfirullahaladzim. Pakai mojok segala lagi. Sabrina. Siapa wanita itu? Oh, ternyata kayak gini ya kalian di belakang Bina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bina, Bina, Bina. Bram, kalau yang tadi itu Bina, ini siapa? Bram, perasaan gue gak enak, Bram. Sama yuk, aku juga perasaannya gak enak. Astagfirullahaladzim. Loh, yuk. Kamu kenapa teriak, yuk? Enggak apa-apa.
Babe. Astagfirullahaladzim. Ya, kenapa? Kaget ya? Syok, bagus, biar mati ente berdua. Ente gila ya? Ani disuruh pilih di antara ente berdua. Dasar ya, ente berdua kaum nabilut. Kaum nabilut! Laki masih ente rayu, masih ente pepet. PA, PA sarap. Bang Jahal? Bang, laginya segitunya banget sama kita. Iya bang, niat bener ngerjain kita. Ente yang gila, PA ente berdua tau gak? Ani kan udah bilang berkali-kali, ente gak boleh deketin adik-adik si Bina. Ini di pepet terus. Gak boleh lihat jilbab nakring di atas kepala, langsung dideketin. Langsung disangka Sabrina, oh ane tahu. Ente berdua nih, yang rusak harkat dan martabat perempuan berjilbab, ente rusak. Dasar laki-laki biadab, ntar muncul tuh di YouTube. Perempuan yang bermartabat dan berjilbab telah dinodai oleh dua laki-laki biadab kayak ente. Astagfirullahaladzim. Dua laki-laki perusak kaum Hawa. Sekarang aneh minta ente berdua minggat! Minggat! Assalamualaikum. Ya, pergi deh. Aduh, pikirannya kubat lagi. Pakai dibilang Bu Haji lagi. Bikin emosi aja tuh makhluk kedua. Bener-bener deh. Tapi setidaknya Ani sudah menggagalkan kedua mulerok itu untuk mendekati adik-adik si Bina. Apa-apa dah. Boleh atuh. Eh, boleh ha? Lah ngapain tengah malam sini bilian? Ah? Si jantuk tuh. Mana yang memang agak kedinginan apa? Lagi mikirin Bang Jahal ya? Bang Jahal mah jangan dipikirin, emang begitu kelaguannya. Lagu lama, lagu sama laga sama. Mana demen banget menghina sama orang susah. Jangan kata yang hidup yang mati dihina juga. Yah, gila. Saya emang begitu kagak betah pisan. Kok si Jahal racunin aja. Entah mau lari sama saya, jadi bini saya. Nih, jantuk si Kumbang Jagat yang kalau ngomong agak pernah salah. Ntar hartanya kita kuras, kok. Kok, yang enak Jahal matinya bagaimana ya? Bakar! Waduh, ini jatuh. Kaget, Tete. Kenapa ini gak mati sekalian? Hidup ente itu di tangan aneh. Hidup ente di tangan aneh, aneh kantongin jatuh. Derajat ente aneh angkat dari rakyat jadi pejabat. Tapi apa yang ente lakuin ke aneh? Ente tusuk aneh dari belakang. Ente mau ngeracunin aneh. Bini aneh mau ente sikat lagi. Masya Allah jatuh. Aduh aneh gak habis pikir apa ente. Ente gila ente. Ente gila. Bener-bener ente. Ampun banget. Ente tunggu di situ. Ente tunggu di situ. Ane mau ngambil air panas. Buat apaan bang? Buat nyeduh. Ane rebus pala ente. Emang pala saya kijing. Diam. Jangan kabur. Jatuh. Jatuh, prabal. Aduh, Allahu Akbar. Bener-bener deh si jantung deh.